Udah Bu ya, Assalamualaikum. Permisi Mbak. Ya. Boleh minta tolong enggak? Saya mau foto makanan Mbak. Oh, iya, buat apa? Mau saya kirimin ke ibu saya Mbak. Oh iya. Enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa. Makasih Mas ya. Iya. Boleh. Ada apa Mbak ya? Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah. Maaf Bu, tadi saya nggak bisa angkat teleponnya. Ini soalnya lagi di jalan tadi Bu. Iya, baru pulang kerja tadi. Ini baru mampir ke warung beli makan. Iya, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau baik. Oke, saya juga baik kok di sini, Bu. Iya, ibu nggak usah khawatir. Saya di sini baik-baik aja. Oke, sekarang kan saya udah kerja, Bu. Jadi, ibu nggak usah khawatir lagi dengan keuangan di kampung. Nanti bakalan saya bantu dari sini, Bu. Kalau saya gajian, saya kirimin ke ibu. Nggih. Telepon aja nanti Bu kalau butuh uang biar saya kirimin. Iya, yang penting sekarang ibu nggak usah kerja lagi. Iya, biar saya sendiri aja yang kerja di sini, Bu. Biar ibu istirahat aja sekarang. Ya, nggak kepingin juga ibu kenapa-napa kalau kerja terus. Apalagi kan ibu sering panas-panasan kalau kerja. Saya khawatir, Bu. Ibu nanti kenapa-napa. Oke. Ya, saya di sini lagi pesan nasi goreng, Bu. Iya, tadi ada bonus dari bos saya. Terus saya mampir ke warung beli nasi goreng. Iya. Iya, ibu jaga kesehatan di kampung. Saya juga di sini jaga kesehatan kok, Bu. Jadi nggak usah khawatir lagi. Bapak gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah kalau baik. Ya, salam aja sama Bapak, Bu.
Oh ya, kalau soal pulang saya belum bisa, Bu. Soalnya lagi sibuk di sini. Belum bisa dapat libur. Belum bisa dapat libur, makanya harus kerja dulu biar nanti bisa dapat bonus, Bu. Ya udah, Ibu nggak usah khawatir sekarang, jaga kesehatan di kampung. Nanti kalau saya pulang, saya pingin aja Ibu jalan-jalan. Ya, sekalian juga makan bareng kayak dulu, Bu. Ya udah, Bu, ya, saya mau ini dulu, Bu, mau makan dulu. Nanti tahu kalau saya lagi makan, nanti saya kirimin fotonya ke Ibu. Ya, biar Ibu percaya kalau saya di sini udah makan. Ya, nanti saya kirimin fotonya ke Ibu. Di sini enak-enak makanannya, Bu. Jadi nanti kalau Ibu ke kota, saya pingin ajak makan di sini. Ya udah, Bu, ya, saya mau lanjut makan dulu, Bu. Ya udah, Ibu jaga kesehatan di kampung. Ya udah, Bu, ya. Assalamualaikum. Permisi, Mbak. Ya, boleh minta tolong nggak? Tolong, Mas. Saya mau foto makanan, Mbak. Oh, iya. Buat apa? Mau saya kirimin ke Ibu saya, Mbak. Oh, iya. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Makasih, Mas, ya. Kirim ke Ibu nih. Iya. Boleh. Ada apa, Mbak? Kenapa? Sedih gitu kelihatannya, sampai keringetan gitu, kenapa? Masnya kenapa kok kelihatan sedih gitu? Sampai keringet? Iya, Mbak. Saya lagi teleponan sama Ibu saya. Baru hari ini saya ngobrol setelah 2 bulan, Mbak. Oh, berarti foto makanan tuh dikirim ke Ibu? Iya. Masih ada masalah? Nggak ada sih, Mbak. Cuma saya di sini tuh lagi nyari kerja, Mbak. Sampai sekarang belum dapat gitu. Jadi saya harus berbohong sama Ibu saya tiap hari. Kalau di sini udah kerja gitu. Sementara belum, Mbak. Emang masnya asli mana? Dari Lombok Timur. Oh, terus di Mataram kos? Numpang, Mbak, di kos teman. Ternyata di kota itu susah nyari kerjaan, Mbak, ya. Susah. Saya aja ngerasain banget yang orang kota. Iya, apalagi saya cuma lulusan SMA, Mbak.
pengen sih mbak, tapi nggak punya modal gitu mbak buat ngelanjutin. Jadi saya disuruh merantau dulu. Tapi masa nggak ada tanggungan? Ada mbak, ibu saya sama adik-adik saya juga di kampung. Soalnya sekarang bapak saya udah nggak kerja mbak, jadi sekarang tulang punggung keluarga itu ke saya. Maaf mbak ya kalau saya ganggu waktu mbaknya. Iya ya, apa-apa. Emang mbaknya dari mana? Dari kalau masa di Pagesangan. Pagesangan. Berarti asli Mataram mbak. Iya. Itu siapa itu mbak? Itu suami saya. Oh, suami. Kelihatan murung tadi pakai SS sama. Iya, mbak. Sendiri juga. Soalnya saya sering di sini duduk, mbak. Jadi merenung di sini gitu. Ya udah nggak apa-apa mas, walaupun belum dapat kerjaan, tetap semangat. Pasnya belum makan kan, mau tak pesenin makan? Nggak usah deh mbak. Serius? Nanti saya makan di kos aja. Serius? Iya. Soalnya udah masak juga di kos mbak. Oh gitu. Ya udah deh kalau gitu. Beneran nih nggak mau tak pesenin? Iya mbak. Nggak apa-apa. Makasih mbak ya. Iya. Apa-apa mas. Kalau gitu saya tinggal mas ya. Iya. Okay.